Sebelum upacara potong gigi didahului dengan upacara pengekeban. Munggah ngekep sebagai prosesi awal sebelum dilangsungkannya upacara potong gigi. Upacara munggah ngekep biasanya berlangsung selama 3 hari. Yang mana mereka yang diupacarai dikurung dalam kamar khusus atau di kamar suci di Balai Meten. Tujuan daripada upacara munggah ngekep ini adalah sebagai penyucian diri, pembersihan lahir batin, pikiran, dan jiwa. Orang yang diupacarai munggah ngekep diistilahkan dengan menyepi atau tapa brata. Dalam upacara ini pemujaan ditujukan kepada Sang Hyang Semara Ratih atau yang disebut juga Dewa Asmara, yaitu Dewa Kamajaya dan Dewi Kamaratih, beserta para widyadara dan widyadari. Agar mereka yang melaksanakan upacara pengekeban tersebut selalu dituntun ke arah jalan yang benar. Banten pemujaan dalam munggah ngekep disebut dengan Banten Pededarian yang warnanya serba putih kuning, yang melambangkan perwujudan Hyang Semara Ratih sebagai dewa yang menguasai hawa nafsu manusia yang dapat menimbulkan daya tarik terhadap lawan jenisnya. Yeah.
Kemudian dilanjutkan dengan upacara potong gigi. Potong gigi merupakan upacara ritual penting dalam kehidupan manusia dalam membentuk anak yang suputra. Sesuai dengan sastra Kale Pati Tatwa, upacara ini memiliki makna filosofi atau tatwa dan sosial yang mendalam dan tinggi yang menyebutkan bahwa upacara potong gigi atau mepandes adalah melebur anak dari bersifat keraksasaan atau asuri sampat menjadi bersifat kedewataan atau daiwa sampat atau bhagavad gita, yang ini berarti bahwa sifat keraksasaan itu atau rajas akan selalu dikendalikan oleh sifat kedewataan atau dharma. Makna sosiologi yang terkandung adalah kembali menempatkan si anak sebagai suputra atau menurut menawa dharma sastra, yakni anak yang patuh, disiplin, berbudi dan memiliki tanggung jawab tinggi kepada orang tua dan kemasyarakatan atau sosial, yang semua itu berarti dapat membebaskan orang tua serta leluhurnya dari segala dosa-dosanya, yakni 7 tingkat. Di samping itu, ada pula pengertian di masyarakat bahwa potong gigi atau mepandes itu adalah untuk menghilangkan sadripu dengan dipotongnya 6 gigi, yaitu 2 taring atas kiri dan kanan, serta 4 gigi seri yang diiringi dengan nyanyian suci atau kekidung gender, serta tidak kalah pentingnya ada tri upesaksi, yakni dewa, buta, dan manusia saksi, yang memiliki makna untuk membentuk si anak menjadi suputra. Dalam pelaksanaan potong gigi atau mepandes, ada 2 hal pokok yang penting, yaitu upacara mekalan-kalan, mengandung maksud sebagai korban suci yang dapat menetralisir pengaruh jahat ke arah pengaruh kebaikan atau kedewataan. Upacara pengekeban atau perubahan status dari anak ke dewasa, makna dari upacara ini adalah pemantapan dengan pemberian pendidikan budi pekerti dan spiritual atau rohani kepada si anak. Upacara ngendag dalam acara ini dilaksanakan upacara secara simbolis untuk pemotongan gigi yang dilaksanakan di hadapan pelinggih yang guru atau kemulan atau di pemerajan sebagai acara pelebur kekuatan adharma si anak yang sesungguhnya dilaksanakan oleh orang tuanya sendiri, tetapi kenyataannya dapat dilakukan oleh seorang ahli atau sangging. Maksud dari upacara tersebut adalah sebagai pembayaran hutang si anak kepada orang tua dengan pelaksanaan menyembah orang tua. Saat pelaksanaan upacara potong gigi berlangsung, ada semacam banten upakara yang dipersiapkan, seperti bungkak kelapa gading yang dikasturi atau dilubangi bagian atasnya sedemikian rupa dan diisi tulisan huruf aksara Bali Ongkara, Ang Ong Mang, yang berfungsi sebagai pengelukatan atau pembersihan lahir dan batin. Lukisan pada tikar alas tidur yang diupacarai di balai pengekeban bermakna sama dengan lukisan Hyang Semararati sebagai lambang kekuatan Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud Arda Nareswari. Balai gading, tempat atau pelinggih dari Sang Hyang Semararati
yang terbuat dari bambu gading dihiasi dengan bunga-bunga berwarna putih kuning serta di dalamnya diisi sajen. Telaga Ngembeng adalah dekorasi hiasan di langit-langit Balai Peyadnyan yang terbuat dari kain ider-ider berbentuk bundar atau segi empat berlapis-lapis sehingga mirip dengan sebuah telaga. Telaga Ngembeng artinya air yang tergenang. Upacara mesakapan atau Mauvidi Widana itu memerlukan dua seayu yang benar-benar ayu, yaitu sasihnya ayu, tanggalnya ayu, sabtuwarunya ayu, pancuwarunya ayu, dauhnya yang ayu. Sebenarnya, dua seng dimaksud ini memang sulit didapatkan, namun seseorang akan berusaha untuk mendapatkannya. Upacara perkawinan dilaksanakan ketika kedua mempelai sudah mempunyai kesepakatan bersama untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang baru. Membentuk keluarga yang baru erat hubungannya dengan pengadaan keturunan. Oleh sebab itu, maka makna perkawinan adalah sebagai pengadaan kelahiran yang berfungsi untuk pembayaran hutang kepada orang tua atau leluhurnya. Makna dari perkawinan itu adalah sebagai pembayaran hutang kelahiran untuk melanjutkan kehidupan. Untuk mewujudkan kelahiran dimaksud, maka kepada kedua calon mempelai sebelumnya dibuatkan suatu upacara yang berfungsi mengesahkan atau meresmikan baik secara adat maupun agama yang dilengkapi dengan beberapa jenis syiatnya sesuai dengan urutan acaranya. Untuk mengetahui makna apa yang terkandung dalam pelaksanaan dari upacara perkawinan itu, maka dapat dilihat misalnya dalam upacara pendahuluan. Kedua mempelai pada waktu diambil dalam perkawinan meminang atau ketika keluar dari rumah pengerangkatan diupacarai dengan biekale kecil serta diberikan penglukatan atau diperciki tirte, yang maksudnya adalah untuk membersihkan dan menyucikan diri kedua mempelai dari kekotorannya agar nantinya dalam melanjutkan acara selanjutnya diadakan baik dalam maupun di luar rumah atau di tempat-tempat suci. Dalam upacara pokok awal dilaksanakan acara medagang-dagangan atau transaksi jual-beli di antara kedua mempelai. Dalam pelaksanaan ini, mempelai pria memikul barang dagangannya berupa tegen-tegenan, sedangkan mempelai wanita menjunjung sok pedagangan, yang kemudian dilaksanakan saling menjajakan barang dagangannya masing-masing, terus bertemu lalu saling mengadakan tawar-menawar, sampai akhirnya menimbulkan rasa kesepakatan. Lalu sama-sama saling suap-menyuapi antara mempelai wanita dengan yang pria. Adapun makna yang terkandung dalam upacara medagang-dagangan ini adalah untuk mewujudkan rasa kesepakatan, di mana nanti dalam kehidupan selanjutnya, segala apa yang akan didapatkan akan selalu diselesaikan dengan kesepakatan musyawarah, serta sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah kesepakatan itu diperoleh, dilanjutkan dengan upacara natap pekale-kalean atau pedengen-dengenan yang maksudnya memberikan penyupatan kepada para putekale agar tidak mengganggu maksud dan tujuan dari kedua mempelai tadi, karena telah memperoleh rasa kesepakatan, yang kemudian setelah selesai natap banten pekale-kalean ini diperuntukkan pada para buta. Pelaksanaan ini ditandai pula dengan membakar tetimpuk sampai berakhir dengan letusan yang ketiga, yang sering disebut dengan Tri Agni, yang masing-masing ada maknanya. Pada letusan pertama bermakna sebagai api di rumah, maksudnya agar kedua mempelai tersebut
setelah natap Banten pekale-kalehan, dapat hidup bersama. Letusan kedua sebagai api di dapur, maksudnya agar dalam kehidupan bersama tersebut tetap menyala, hidup. Dan letusan yang ketiga adalah sebagai api di kuburan, yang artinya tanggung jawabnya itu akan berakhir setelah mereka dikuburkan atau mati. Dilanjutkan dengan upacara merobek tikar atau tikeh dadakan yang dipegang oleh mempelai wanita, yaitu berupa tikar pandan kecil yang warnanya masih hijau. Ini melambangkan kesucian dari kegadisannya. Kemudian akan dirobek oleh mempelai pria dengan keris sebagai lambang kepriaannya. Hal ini mengandung arti sebagai suatu peresmian mulai diperkenankannya mengadakan hubungan sebagai suami istri. Thank you.